Bukit cuy, balik lagi di channel gue, Andre Gandrong ya guys ya. Nah cuy, di video kali ini gue bakalan kasih tahu lokasi portal mini PA yang ada di map Bermuda nih cuy. Nah jadi di map Bermuda ada 7 portal nih cuy, yaitu tempatnya ada di deskripsi abang kalau kalian pengen tahu lebih lanjut gitu ya kan. Tapi gue bakalan spill 7-7-nya di video kali ini, yaitu yang pertama ada di Observatory, yang kedua ada di Bullseye, yang ketiga ada di Mema Sakti, yang keempat ada di Keraton, yang kelima ada di Kota Tua, dan di enam ada di PA, dan yang terakhir ada di bawah mil cuy. Nah langsung aja kita samperin tempatnya satu per satu gitu ya kan, biar tidak obong doang cuy. Nah langsung aja kita lanjut ke videonya cuy. Nah jadi gua udah di dalam gamenya. Nah di sini kalian bisa lihat tadi tempat-tempatnya ada 7 ya di Bermuda cuy. Nah di sini kalau kalian bisa lihat, kalau di bagian klasik tuh ya cuy ya, tempatnya bisa berbeda lagi nih cuy. Jadi gue bakalan spill tempatnya satu per satu biar kalian langsung bisa samperin ya guys ya. Nah kalau kalian nggak tahu, di map ada tulisan 77 ini adalah portal nih cuy. Sorry ya, gak enak badan nih guys. Nah karena di bawah nih ada tulisan 77, kalian tinggal turun aja di bagian situ. Nah nanti ada portalnya nih guys. Jadi abang bakalan turun dulu di bagian Nurekdam ya. Padahal tadi abang gak nyebutin map Nurekdam, tapi di sini ada portalnya nih cuy. Nah di sini rame banget gitu ya kan, dan abang gak bakalan masuk cuy. Gue mau spill tempat lokasinya doang ya, karena di sini ada musuhnya main cuy. Nah, ini. Nah tuh udah pada masuk semua ya guys ya. Nah di sini kalian kabur aja nih cuy. Gua spill lokasi kedua cuy ya. Nah lokasi kedua ada di atasnya Kota Tua. Di sini kalian bisa lihat ada portal lagi ya guys ya, tepat di bawah menara ini cuy. Nah lanjut kita ke portal yang ketiga guys. Ini apa cuy? Oh, anjay, kita bisa dapat senjata di situ gitu ya kan. Nah di atas ini juga ada portal di peak ya guys ya. Nah tapi itu belum nyala cuy. Wih kok bisa nyangkut guys, macam tak betul cuy budak nih. Nah kalau belum nyala di sini kalian bisa tunggu sampai detiknya selesai cuy. Nah di situ tulisannya ada 9 detik lagi ya, 5 4 3 2 1, dan bakalan muncul seperti ini cuy. Wih keren banget guys ya. Nah gue bakalan sepil. Wih udah musuh cuy. Nah oke langsung kita lanjut ke lokasi ketiga ya guys ya. Wih cuy, ini dikarenakan gua tadi naik motor dan mati, gua bakalan kasih match lagi ya. Kita bakalan main lagi cuy. Nah oke kita turun di bagian sini, dan kita bakalan turun di Kota Tua dulu ya guys ya, karena lebih dekat cuy. Nah langsung aja kita turun cuy. Wih ternyata banyak banget cuy musuhnya. Tuh kan, ini musuhnya pada pengen ke portal semua guys ya. Nah kebetulan di sampingnya ada mobil, langsungnya kita kabur. Dan lokasi di Kota Tua ada di sebelah sininya ya guys ya. Nah tuh langsungnya kita kabur ke lokasi berikutnya cuy. Nah lokasi portal di
bawahnya mil ada di tengah jalan sini ya guys ya. Kalian bisa dapetin portalnya di sebelah sini dan gak ada musuh cuy. Ada musuh ternyata, kita tabrak aja guys ya. Nah, lagi, wih, anjay. Nah, kebetulan dia takut dan masuk cuy ya. Nah, kemudian tempat selanjutnya ada di mana ya? Kita ke sini aja dulu guys ya, ke keraton cuy. Nah, lokasinya di keraton ada di pojokan gitu ya kan. Dan pastinya nggak ada musuh cuy. Bentar ya. Oh, kita pakai Lamborghini cuy biar cepet dan nggak bakalan ketembak musuh ya kan, karena cepet cuy. Nah, kalau di keraton kalian bisa lihat itu belum nyala ya, karena seperti revival point cuy. Kita baru nunggu beberapa detik supaya dia bisa nyala gitu ya kan. Nah, di sini udah nyala, kalian tinggal pencet aja ke masa lalu cuy. Nah, ke masa lalu gitu ya kan, berarti itu nostalgia gitu ya kan di map PA cuy. Nah, di sini kita pergi ke bagian Nurekdam udah ya guys ya, dan kita ke bagian Bullseye cuy. Jauh banget guys ya, gak kepala. Kita keluar zona dulu bentar cuy, gue sepilin kalian lokasinya cuy ya, supaya kalian gak bingung dimana bang. Nah, di sini cuy, dan gue ini baru banget main cuy ya, karena ya sibuk kerja cuy, gua jarang upload juga ya kan. Sekalinya upload sepi cuy, gua rada-rada males gitu ya kan. Jadi tolonglah please lah buat kalian ya, bantu support abang nih cuy, supaya abang nih semangat konten gitu ya kan, supaya bisa dapet duit gitu. Nah, di sini ya, kalau di Nurekdam, kemudian pakai jalur laut aja cuy ya, biar cepet. Tapi nggak bisa cuy. Oh, bisa ya. Kita langsung lompat di sini dan oke, bisa ternyata. Wih, nah. Oke, masih bisa ternyata cuy, dan kita bakalan skip dulu supaya videonya nggak kepanjangan ya guys ya. Berlama-lama kemudian. Nah cuy, kalau di Bullseye itemnya ada di belakang parkiran mobil di sebelah sini cuy ya, kalian bisa lihat. Nah tuh, di sini cuy tempatnya. Jadi ya, terbuka banget di sini, bisa kesampah sama musuh guys ya, bisa ke sandwich gitu. Nah, lanjut kita ke bagian observatory nih cuy. Jadi observatory udah hilang guys. Jadi yang ada itunya udah hilang semua cuy. Jadi udah dibatasin ya, ada waktunya cuy. Jadi kalian harus cepet-cepet supaya bisa masuk ke portal mini peak cuy, dan kalian juga bisa dapetin senjata ketika kalian di atas gitu ya kan, dan nyobain pakai glitter cuy. Nah, di sini gua lihat atas dan ternyata portalnya masih nyala cuy. Nah, ternyata udah nggak ada ya. Jadi itulah tempat-tempat yang ada di Bermuda. Semoga kalian suka dan kalian coba komen gua spill tempat apa lagi nih cuy di kolom komentar ya pastinya. Dan jangan lupa kalian like dan subscribe biar abang nih semangat konten cuy. See you, bye bye. Wih, ada mobil dua cuy. Kerja bagus.